PT Kereta Api Indonesia menggelar UMKM KAI Dodolan Ning Lawang Sewu Semarang. PT KAI mengadakan bazar produk UMKM mitra binaan KAI serta talk show dan fashion show. Kegiatan yang digelar di Lawang Sewu Semarang selama dua hari ini menampilkan produk-produk UMKM mitra binaan KAI. PT KAI memberikan kesempatan kepada mitra binaannya untuk bangkit kembali memasarkan produknya. Dalam acara ini juga digelar talk show serta fashion show. Ada 20 UMKM binaan PT KAI yang mengikuti bazar UMKM tersebut. Hampir 2 tahun ini kondisinya UMKM ini mengalami dampak dari pandemi. Dan supaya membangkitkan semangatnya lagi, kita ajak dodolan di Lawang Sewu ini. Jadi supaya produk-produknya mereka yang tadinya mungkin hanya secara offline di rumah, PT Kereta Api memberi kesempatan pada mitra-mitra binaannya untuk bisa, ayo kita semangat lagi, bangkit lagi, masarkan produknya di Lawang Sewu ini.